maka dibukakan. Bagi mereka itu syurga. Mana-mana. Iaitulah kaum yang sabar atas kepayahan di dalam dunia ni dah. Klik situ. Segala yang sabar di atas kesusahan dunia. Yang sabar di atas kepayahan dunia ni, akhirnya Allah bukakan baginya syurga. Ya hak dia. Syurga ni adalah hak Allah. Dia nak bui ke siapa tu ikut dia, tahta masyiatillah. Tapi nak royak katanya, segala orang yang sabar di atas dunia ni, Allah akan bui pahlanya bibirampau banyak. Maknanya nak hitung tak habis. Hitung tak habis. Balik kita ni sabar tak banyak. Tak banyak kita sabar hanya berapa tahun sahaja. Kita hidup atas dunia ni maknanya 60, 70. Nak kelik dah lah. Gitu ke tidak? Lah ni umurnya katakanlah 60. Lebih kurang tu lah 70, 60 tu kita nak kembali dah. Nak kelik cari Allah dah. Tu ya kita hidup dunia ni. Lepas tu ada lebih kurang tu juga, sabarlah. Lebih kurang. Lah mana lebih kurang? Maknanya, di dunia lagu tu lah kan? bala tu, bala ni, ujian tu, ujian ni, saat ni tu. Waktu kita panggilnya, sebagai Allah nak angkat pangkat di akhirat. Allah angkat pangkat di akhirat dengan melalui kita. Kita apa? Dengan melalui kita saat ni tu, sabar. Sekali sabar, atas bala ni boleh 900 kebaikan. 900 kebaikan. Sabar di atas ta'at, 300 kebaikan. Sabar di atas maksiat, boleh 900 kebaikan. Sabar di atas maksiat boleh 900 kebajikan. Banyak ya ni, banyak. Tu dia deh. Sabit itulah. Orang yang sudah meninggal, orang yang mati dah saat itu, dia cerita nak kelik ke dunia semula. Bila dia lihat kebajikan tu banyak, Allah balas kepada orang-orang yang sabar, dia cerita nak kelik semula. Kelik buat apa tu? Supaya nak kepada uji Allah. Supaya nak widemo hirih dia, nak widemo kelar dia, hirih dia, kelar dia, pas tak apa dia nak ok. Dia nak sabar, dia nak ok buat lah. Demo nak kikir lah mana, ikut. Demo nak gaji tubuh pun lah, ikut. Dia nak sabar semata-mata. Sebab apa? Sebab pahala sabar ni banyak di akhirat. Jadi orang panggil biroiri hisab. Itu dia. Dia bukan nak kepada banyak, dia tak puas. Dia. Kita tak perhatilah. Orang nak kepada banyak, dia tak puas. Lebih lagi dunia. Puas ke tak? Ada ke tak orang berasa cukup dunia? Deh, kalau ada pun tak banyak. Dia. Hak katanya berasa padah dah. Bawa dia kata ambil halis 1 juta lagi ha? Nak pergi saja ya. Padah dah ha? Cukup dah, tak apa dah, cukup dah. Tak ada orang yang berasa cukup. Sahabat Nabi katanya tak penuh perut anak Adam illa turab, malaikat tanah. Bila masuk tanah itulah baru cukup, baru penuh orang panggil perut anak Adam. Maksud perut tu apa? Jadi maknanya tak cukup lah. Boleh so, kita nak 2. Bolehkan 2 katalah, nak 3-4. Boleh 3-4, nak lagi. Tengok siapa tak habis-habis. Kata orang, orang puas orang kaya, tak puas kaya je lah tu.
orang kaya tak puas kaya. Ha, tu je lah adik dia. Hak kita nak di hari ni, amal leh hak kita dah buat hak kebaikan ni tak puas-puas. Boleh dah sebanyak tu, berasa tak ada. Buatlah sebanyak mana pun, berasa tak ada hak kita dah buat. Nak lagu tu. Ha, misal kita kata, kita boleh semaya satu harinya 100 rakaat. Misal kata, walah payah orang nak boleh 100 rakaat ni. Itu dia. 100 rakaat tiap hari, misal kata. Dia berasa tak ada situ lah. Dia berasa tak ada, berasa tak buat, berasa tak cukup, berasa tak genak. Ada. Dia berasa sikit lagi 100 hari, 100 hari. Nak lagu tu ayah hak kebaikan lah, hak amalan ibadah kita ni kan. Sama ada qiraah, sama ada baca ayat, sama ada berqiam, sama ada qiam, sama ada siam, we berasa kata tak cukup dalam amalan kita. Nak lagu tu. Hak dunia ni berasa cukup, akhirat berasa tak cukup. Ha, kita balik semula. Payah kan dia. Ya kita dah berasa tak cukup hak dunia ni lah. Bahkan berani kita kata tak ada. Tak ada. Walha ada. Orang nak minta buta. Tak ada. Walha ada. Tu dia leh. Ha tu. Ha tu lah. Makna katanya. Orang-orang yang sabar di atas dunia ni. Allah bukakan baginya. Dia Allah bukakan bagi orang tu. Yakni di akhirat. Tak? Habis kat tu. Ha, tak apa dah tu. Itu dia dah. Tuhan buka. Orang yang sabar di atas dunia, Allah buka. Buka gampang berarti? Buka pintu syurga. Allah buka pintu syurga. Jadi mudah-mudah lah ni. Mudah-mudah buka pintu syurga lah ni. Bukan main tu. Tu dia. Masuklah kepadanya. Jadi ke dalamnya, ke dalam syurga. Boleh masuk. Tu dia. Ia masuk dengan kaki kan ni. Bila masuk sampai ke sana, dia kata gana. Alhamdulillah allazi sadaqana wa'dah. Dia kata gitu. Allazi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha'. Ah, dia kata gitu. Orang ahli syurga bila mereka dapat masuk syurga, mereka mengatakan alhamdulillah. Ya sudah dengan hak tu. Sebab bila kita dapat nikmat alhamdulillah, boleh makan alhamdulillah, sudah minum alhamdulillah. Ha, bila kita makan, sudah makan, kita minum alhamdulillah. Allazi at'amana. Atau ingat dah lagi adik dia. Wasaqana waja'alana minal muslimin. Kalau kita nak pakai ramai-ramai tu. Kalau sore tu juga. Alhamdulillahillazi at'amani wasaqani waja'alani minal muslimin. Itu kalau sore. Kalau ramai, nah. Kalau sore, ni. Ada. Lepas tu kena hubung lagi lah. Zahabaz zama'u. Orang okay, minum air. Kata setengah minum susu. Zahabaz zama'u. Wabtallatil uruku. Wasabatal ajru. InsyaAllah. Jadi tak ingat lagi waktu dia. Sudah berarti buka puasa lah. Ha, sudah siap selirah buka puasa siap minum air gapo siap zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah.
hak tu baca hak tu. Ha, gana? Tak ada panjang. Ha, tak ada panjang tapi dia tak ingat tu nak baca tak boleh. Ha, wala pendek je nak baca tak boleh. Tu dia. Allah serenak dengar orang-orang hak yang dapat syurga deh. Sudah, ha, sudah pada makan minum baca. Sudah. Gana? Tak apa dah. Ha, tak apa dah, mana kita tak lupa dah. Sekadar ingat di hati pun tak apa dah. Tapi ia naknya baca. Baca ni arti bunyi suara. Bila baca berbunyi suara. Kalau tak bunyi tu tak panggil baca. Ha, kalau tak bunyi tak panggil baca. Bunyi tu baru panggil baca. Ha, itu dia lah. Habis setakat tu lah. Maka datanglah kemudian, maka datanglah sekalian malaikah dan segala khuddam. Khuddam ni khodeh-khodeh. Dan wildan. Ha, datang, wildan tu budak-budak. Dia panggil Allah menjadikan budak dari ahli syurga. Budak tak tua tadi. Ha, ya kalau budak, ya tak tua cara budak. Ya, ya kita duduk atas dunia ni pun, ya kalau tak ada budak, ya tak serenak juga. Itu dia. Kalau kita dengan mak saja, jadi dengan mak saja tak ada anak, tak serenak juga. Eh, kemarin ramai orang mari minta nak kepada anak. Lepas tu nak kepada suami pun banyak jadi kemarin. Bezik gi marai tu hola ke slow dah dia. Pas hari ni terasa slow sikit tinggal mai kot ni. Tu dia ni. Ai ramah-ramah. Hari ni pun ada orang hak nak kepada suami. Mari duk mandi, mari duk pelepah. Ayahmu ada lagi dah. Ayahmu ada lagi. Oh, hebat. Dek kita berasa nak reboh mah hari Sabtu tu. Hari hari ni berasa boleh nyawa, hari ni berasa boleh nyawa hari. Sampai tu hari ni tak kita tak ada lah. Duk mari saat ni pun demo dah halu juga, tak ada halu. Halu kata janji pukul 3 lah. Pukul 3 setagi lebih kurang orang sampai pula. Jadi nak ayat kata ramai lagi dia orang ada nak kepada suami, nak kepada isteri banyak. Tu dia ni. Bezin tak ada pelepah lagi ni ayam boleh. Ada lagi. Ah tak apa tak apa. Kita buat kau mana pun boleh sudah. We boleh sudah. Insya-Allah boleh lah tu orang ramai bezi orang ramai lagi. Leh, hak tak ada gu ramai lagi. Kita baru tahu orang ramai. Kita dah buka dah pergi ambil ayasin. Dia mesti kah tu? Ha, kita ni mari nak belako babo nak yasin pun nak nak belako abai pun nak ha tu ha banyak juga ha tu pun. Tu dia eh kau betik gitu orang tak ada suta betik kelik tu ru mari pula siapa pukul ape male ha ya tengok deh hari ni pun ramai hal tinggal mari suta tak leh ni hak istiqamah kita dah. Ha, ni istiqamah kita dah tapi ha, dengan cara cepat-cepat juga lah ni sudah tu kena selalu dah lepas tu kebetulan orang mati ha, nak pergi semaya sudah lepas tu kena kelik kumuh. Tu dia dah. Wildan, wildan tu yang sebut oleh Quran wildanum mukhaladun anak-anak budak-budak yang dikekalkan. Mana Allah menjadikan budak-budak dalam syurga. Kanak-kanak. Itu dia. Sebab ia serenak dengan mak, serenak pasal lain. Serenak dengan anak, pasal lain. Serenak dengan saing, pasal lain. Serenak dengan ibu bapa, pasal lain. Serenak dengan suami, pasal lain. Tak serupa adik tu. Sampai ia ada belakang tu. Ada hak suami, ada hak isteri. Ha ha ha. Eh, kalau bini kita tibuk tak belakang, kita rasa kena. Rasa nak tibuk kelik tak? Ha, tak tu kalau ayahmu. Tapi kalau anak tibuk tak apa, ya khabar tak tekak tak apa lagi. Anak kita main pala kita tak apa lagi. Tapi kalau isteri buat tibuk gitu, ha tibuk hati. Tu nak ayah kata tak sama tu. Sebab tu tu hai buat budak.
adanya isteri, adanya budak di akhirat esok. Isteri pun ada, budak pun ada. Ha, tu dia. Pas budak tu pula mukhalladun, kekah. Dia tak mati dah. Paya tak tua. Pas kita bukan budak. Kita ni bukan budak. Maknanya dak serupa ni umur 33. Ahli syurga 33. Ayahmu perasa tengok masa umur 33 hari tu gagah lagi. Gagah, rain pun gagah, gagah semua. Umur 33 hari tu. Ha, sekat tua ni ya berasa tak erak dah kan. Dulu ikut royak, lalu lagi. Ikut royak, lalu belaka. Makan nasi lauk tak ada pun lalu. Ha, itu. Buat kerja sikit pun peluh. Ha, tu dulu. Lah ni tu berasa tak erak. Ha, tu biarlah. Nak royak katanya ahli syurganya umur dia 33. 33. Yang matahari tak ada dah. Sabit dia tak tua. Apa dia mengata 33? Lepas tahun depan 34. Tahun selagi 35. Dia tak ada sebab matahari tak ada. Matahari pun tak ada. Bulan pun tak ada. Bila bulan tak ada, nak tanya bulan tak boleh. Nak tanya hari pun tak boleh sebab matahari tak ada. Ya hak dunia tak apa dia selepas 30 hari has bulan. Cukup 12 bulan dia panggil setahun. Ha, akhirat tak ada bulan, tak ada matahari. Ha, maka hari itu tak ada. Cumanya pada makna hari itu ada. Ya royaklah hari ni hari Ahad weh. Hari ni Senin weh. Ha, ya ada royak ah. Istihar ya ada. Cuma matahari itu tak ada. Ya ada ziarah pergi marilah. Hari ni ziarah hari tu, hari ni ziarah hari ni, ziarah hari tu, ziarah hari ni ya ada pada makna hari. Ah, matahari tak ada. Allah serenaknya dalam syurga serenak tak ada arah-arah. Belalah. Kita susah di dunia ni pun biar sabarlah. Itu wedik eh. Sabar sekejap ya. Tak hanya hari, tak hanya hari. Tak hanya hari. Tak hanya kita kena klik kepada Allah. Cuma kita nak pisah lagu ni. Bila nak klik kepada Allah, naknya ketika baik. Kita orang panggil Tuhan ampun kesalahan. Mati dengan keadaan iman. Mati pula husnil khatimah. Nak lagu tu. Sudah semaya, ha mati. Sudah puasa, ha mati. Nak gitu. Dalam bulan Ramadan seolahnya 10 ya akhir daripada bulan Ramadan tu ada i'tikaf mati. Ha, nak lagu tu. Ha, kalau kelip nebah mati pun tak apa. Mati dah jambe pun tak apa. Tapi hak dok noknya mati kelakuan yang baik. Ha, supaya kita tunjuk kata mati dah sujud dah. Mari tu kat gada-gada-gada Allahu akbar baca Fatihah. Terimir rokok Allahu akbar tak apa lagi. Lepas tu imin sujud. Sujud tegak, sujud selalu dah. Sujud habis, kenapa? Itu dia. Tu imin bakit. Antara dua sujud pun tak bergerak. Sebab ia mati dah. Mati dalam kelakuan sujud, dia panggil. Tu dia panggil husnil khatimah. Waktu orang duduk nak sangat pada itu. Mati dalam keadaan husnil khatimah. Orang duduk nak sangat lah waktu itu. Lalah mana pun kita usaha. Dengan terdaya upaya supaya boleh kita masuk syurga dengan selamat. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan tu bisalam, dengan selamat hal keadaannya aminin. Anak lagu tu. Tu dia ni. Ni dia orang-orang sobat ni. Dengan keadaan, dengan kesukaan baca gitu. Oh, tak suka kan? No jadi. Sabit tu bagi orang puasa, Nabi kata dua kesukaan. Bagi orang puasa dua kesukaan. Suka waktu nak buka, suka waktu berjumpa dengan Allah. Ha, jumpa dengan Allah Taala sukalah. Sebab boleh kita terima balasan. Boleh melihat Allah. Boleh terima balasan Allah. Ha, sebab balasan puasa ni Allah sendiri balas. Wa ana ajzi bih. Aku sendiri balas, Tuhan kata orang puasa.
Nak oyak kata besarnya, melianya, agungnya orang puasa ayam. Padahalnya Allah belaka balah. Orang semaya pun Allah balah. Orang puasa Allah balah. Orang semaya pun Allah balah. Tapi gano tak ada royak buku semaya, buku zakat tu hai balah. Semua buku haji Allah belaka balah. Siapa nak gida balah. Sebab itu kita buat kerana Allah. Sebab Allah yang membalah. Lain daripada Allah Ta'ala je nak balah tak boleh. Tapi gano bertebak puasa tu hai kata wa ana ajzi bih. Aku balah. Ha tu nak royak kata gano besarlah amalan puasa ni. Ha tu dia sabar ke pitu dipanggil babur rayyan, babur rayyan di akhirat. Satu pitu nama rayyan. Tak boleh masuk pitu ni melainkan orang puasa. Orang tak puasa tak boleh masuk. Hak boleh masuknya orang dapat puasa di bulan Ramadan dan lain-lain pada tu. Ha gapo rayyan? Rayyan ni bahasa kitanya buah dahgo. Pitu puah dahgo. Jadi munasabah dengan dunia kita demo duk lapar. Duk dahgo. Tekah berik puasa rasa lapar dak? Lapar deh. Tekah berik puasa berasa dahgo ke dak? Dahgo dah kan. Apa peyeni juga. Peyeni bagi orang puasa lah dahgo ke ayah mulai. Ha tu dia. Nama dianya pitu rayyan. Apa rayyan? Puas dahgo. Jadi orang masuk pitu tu orang puasa ya. Balas bagi orang puasa. Mana orang tak puasa tak leh sebab pitu qah untuk dia. Babus siam nama dia. Babur rayyan. Allah hebat sekali deh. Ha insya-Allah lah. Kita doa dengan Allah supaya Allah beri kepada kita boleh masuk ke pitu tu. Ke pitu puasa saat ni sebab kita nak puasa dah ni. Ha tu dia. Bahkan hari ni pun ada orang puasa. Ha orang ada puasa wirid, sehari katik puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak. Ha maknanya orang pakat ada puasa lagi. Tak apalah. Ha tak apalah. Kemudian kata dianya dan tahlil. Oh masuk dengan rupa tahlil. La ilaha illallah dia panggil tahlil. Dan takbir. Oh dia Allahu akbar dia panggil takbir. La ilaha illallah dia panggil tahlil. Masuk dengan tahlil, masuk dengan takbir. Oh hebat ayahmu. Orang takbir raya dia. Tu orang panggil kehebatan raya. Menanda kata syurga pun demikian itulah. Ha tu dia. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَ. Halau. Dihalau, dihelak masuk syurga ni berpuak-puak orang ramai tengok. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Bila sampai di pintu, dibukakan pintu syurga. Patu waqala lahum khazanatuha. Katalah oleh orang menunggu syurga tu. Salamun alaikum. Ha, selamat atas kamu. Selamat sejahtera di atas kamu. Tibetum baiklah kamu. Comelah kamu. Ha, orang sambut. Ya orang sambut kita ni pun penting juga ayah moyah. Orang sambut ni penting. Orang mari ke rumah kita sambut we molek. Deh, kita masuk syurga, orang sambut kita le syurga Isa. Salamun alaikum tibtum. Baguslah kamu, baiklah kamu sebab kamu dapat masuk syurga. Malaikat kata kena fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurganya hal keadaannya kekal selama-lama. Oh serenok. Itu dia deh. Orang beri duit kita 1000 sebulan tu pun rasa habis cekak dah. 1000 sebulan buat siapa boleh dapat 1000 tu pun boleh dapat 1000 cukup sebulan boleh 1000 serenok habis cekak dah. Ni beri syurga
Sedegar terpulak, nak luah mana? Oh, berapa ribu ekar tak tahulah. Berjuta ekar. Ayah mahu tahu ke tak? Sore-sore ni berapa? Luah sedegar kita nak boleh ni. Sore-sore ni berapa ayah mahu? Ya, royak balik akhir ya. Royak balik akhir, orang yang masuk sedegar akhir sekali. Boleh milik 10 kali dunia. Hak tu hak akhir. Hak awalina sabiqina al-awalin. Hak tu tak tahu. Jadi boleh masuk syurga awal. Lepas tu boleh milik luah mana syurga. Tak tahu. Luah mana, panjang mana, tak tahu. Sebab hak akhir ni 10 kali dunia dah. Apa? Tak ada nak kelik dah. Kalau kira mari, kira mari. Tak ada nak kelik dah. Tapi ada orang minta nak kelik. Tadi ya. Minta nak kelik tapi nak kelik tak boleh. Minta nak kelik perai. Ada orang yang perai hak syahid. Orang mati syahid minta nak kelik, nak perai semula. Nak perai semula nak we kena pedai tu, nak we kena bedi, kena pedai tu. Bila kena bedi, kena pedai tu dia berdarah. Boleh sabar, boleh gapo. Serenok mereka mati lagu tu. Tapi nak kelik tak boleh. Orang kena bala, nak kelik semula. Nak we demo tikar, we demo hiris, nak sabar. Tapi tak boleh. Ha tu balik hak baik, balik hak tak baik pun nak kelik juga. Tu dia. Ha, hak kelik juga. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, hatta keliklah kami ke dunia semula. Kami nak berjuruh dah. Kami nak buat amal soleh dah. Kami yakin dah. Inna muqinun, kami cerak dah. Kami yakin dah. Kami tengok sendiri. Ya, kalau tengok dengan mata tu baru cerak molek ya muda. Oh, mula kita tak dengar demo dah royak ya. Apa pergi tengok dengar ha tu. Oh ni baru cerak tengok dengan mata sendiri ha tu dia. Dulu dengar demo dak royak, demo dak berita sungguh ke tak sungguh, sungguh ke tak sungguh. Oh hari ni boleh tengok ibu dah lah, tengok dengan mata sendiri cerak. Ha tu dia. Sebab tu hai gunanya inna muqinun. Ada. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Satu ayat pula laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Nak sedekah, nak minta kerja masa sikit, nak sedekah. Jadi be dulu tak ada nak sedekah, boh habis masa baru sipen nak sedekah. Jadi orang panggil lewat lagi ayah mudah lewat masa. Kau orang dia buka peluang tak ada nak sedekah. Buah habis itu, buah nak habis masa, sipir dia nak sedekah pula dah. Ha, tu dia nampak dah, dia nampak dah. Dia nampak, dia nampak berat yang mula lalu. Tu dia deh. Tu dia deh. Tu masalahnya. baru nampak. Oh, ya kita orang mukmin dia nampak dah. Sebab ke apa? Sebab kita berimeh dengan benda rok. Benda ra'id kita berimeh cerak dengan benda ra'id ni. Walau tak nampak punya kita serupa nampak. Azab kubur nampak eh kita. Allah Ta'ala kita nampak ke Allah? Tak nampak. Tapi kerana kita berimeh. Hani juga panggil. Al-muttaqina allazina yu'minuna bil-ghaib. Sebab kita mutakin itulah kita yu'minuna bil-ghaib. Sebab kita berimeh dengan benda ra'id. Itu dia dia. Sebab kita percaya. Tak ada ragu lagi. Mati hidup kelik. Ragu kan? Tak. Orang Mekah dia kata lah. Orang-orang dulu. Orang musyrikin Mekah dulu kan? Dia kata, A'iza dalalna fil ardi, a'inna lafi khalqin jadid. Hak tu imi dia baca malik. Subuh pagi jemaat. Dia kata kan Nabi Adik? Bila kita mati, jadi hancur baja tanah ke? Hancur bur jadi baja tanah. Lepas tu, a'inna lafi khalqin jadi. Lepas nak kelik semula, nak hidup kelik semula. Nak timbul semacam ni, nak betuk badan semacam ni. Mana boleh, dia kata hancur bur. Makna kata tak berimeh dengan baksi, dengan bangkit. Adapun kita, kita berimeh terus dengan bangkit. Tak ada syak, tak ada ragu dengan bangkit.
Itu beza ayamu. Oh, alhamdulillah sungguh Tuhan ni mencerahkan iman kita ni cerah. Hingga siapa nampak benda gaib daripada mata. Ha ni sebab ni ada akhirat, sebab ni ada mati hidup. Buat apa mati? Buat apa hidup? Tuhan nak cubalah tu. Ha. Berapa banyak orang tak berimeh dengan mati hidup kelik. Tapi berapa banyak yang berimeh dengan mati hidup kelik. Ha itulah. Tu beza-beza. Ha, habis dia kata dia. Habis kat tu dah. Ha, tu. Malaikat mari, maka duduklah malaikat itu ahli syurga lah. Atas tempat yang tinggi di dalam syurga. Muttaqina ala sururin. Di atas katil. Mutaqabilin. Di berada depan. Dia bercakap. Ya ingat ke tak ke dunia betik weh? Dia bercakap le syurga itu ingat ke tak ke dunia? Ingat ah. Eh, kita duduk di sejid gitu eh. Lahana weh. Mujur kita hari tu mujur. Mujur kita berimeh, kita percaya, pas kita buat amal, ah mujur. Tak gitu siap ni akolah kita. Lebih-lebih lagi betik. Berat lek kebajikan 59 ataupun 51, lek kejahatan 49. Allah kalau siap. Kalau balik jahat tu 51 siap ngaku kita. Tapi kita lek kebajikan 51, lek kejahatan 49. Patut dia pakai 4 wimari hak lek syurga. Hak lagi tu jemaah. Oh, hak ni kedai best tu. Ni mujur sungguh. Allah mujur kita mengatik hari tu. Mujur kita baca Quran hari tu. Mujur kita tahlih hari tu. Mujur kita takbir hari tu. Mujur kita sedekah hari tu. Haa, tu apa? Timbang bak berat lek kebajikan. Kebajikan 90. Kejahatan 40. Syurga dah hari tu. Sebab dia berat lek kebajikan. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ Tuhan kata, orang berat lek kebajikan, عِيشَةِ الرَّادِيَةِ Orang ni hidup yang diredai oleh Allah. Haa, habis tu pisah ayamu, pisah wih berat ayamu, wih berat lek kebajikan tu. Haa, ayamu nak muak lagu mana? Jadi nak muak gapa je? Nak muak gapa, nak wih berat esok. Haa, dia satunya, kelimah, La ilaha illallah. Yang keduanya subhanallah alhamdulillah ada la ilaha illallah Allahu akbar itu berat lebih pada dunia lagi. Yang keduanya elok perangai, perangai kita elok comel, akhlak comel bedi we. Lagu mana bedi akhlak comel? Eh, kalau orang buat, kalau orang minta berhutang, minta butir, ia bui butir. Kalau orang tak boleh bayar, ia pakai sedekah lah. Oh, dia ada-ada lagi tu. Haa, tu jadi payah tu lah. Payah. Lepas dia pergi butir orang tu, butir 10,000, pergi bayar sebelah. Tua tak ada suruh balik. Pergi bayar sebelah. Jadi butir ayah muk 10,000. Ayah muk tak kata apa, builah dia mau nak 10. Pergi bayar, biar dia bayar sebelah. Ha tu orang panggil orang akhlak molek. Ha tak ada, jadi pun jadi pahala besar gitu. Dah tak ada perik mata ke apa, tak ada. Jadi sekelain betul. Ha, terima kasih kepada Allah yang menggerakkan ayahmu boleh beri butir 10,000, cabut 1,000 sedekah hadiah kepada ayahmu. Tu pahala besar. Ha, tu dia dia. Tengah daripada akhlak yang moleknya, orang perlu anak yatim. Pas nak perlu anak yatim, dia kena ambil mok tu baru boleh perlu anak. Ada kisah kisah kat tu selalu. Dia kena ambil mok tu baru boleh perlu anak. Kalau kita nak perlu anak saja, ya payah. Dia lah kalau nak buat, ya bukan payah. Tapi nak wis penuh lagi, kena mangan mok-mok lalu. Baru boleh perlu anak yatim sepenuh. Ni kita dah gelewat dengan anak pamuk, mok tak halal. Kita nak perut anak, ha tu dia. Oleh,
Mek siapa kemok lebih comel lagi. Boleh kita bela anak yatim. Boleh kita membela anak yatim dengan melalui kita ambil mok dia je. Buat apa? Buat isteri tak apa. Itu dia. Oleh ayamu. Itu akhlak yang baik. Itu dia. Pah, kalulah. Bezik naik kereta kosong. Buat kereta kosong. Jamin dulu kereta kosong tak? Bezik duduk atas meja pun ni. Lepas tu kalau orang yang naik pulak rok ke dia tu, kisi habis. Bezik jang tak weh. Kisi bezik. Bezik berdiri pulak. Bezik weh. Kalau orang laki-laki. Kalau laki-laki bezik kata berdiri. Ambil lah polak kau. Kita jam diri. Maksudnya kita jam diri. Ambil lah. Itu belah dia. Main dia sini. Gitu. Lagu tu semua. Kedak ya mu. Tu orang yang panggil akhlak baik. Tu dia panggil akhlak yang baik tu. Mana kita dah berdiri lama dah. Jadi naik kereta kosong mek di jalan siapa di nyeri mo nak pergi tanding. Tu dia. Lepas tu duduk lama dah mek jalan siapa nyeri mo tu dah. Lepas tu bos siapa nyeri mo tu orang naik situ. Pada mo tu kita wi duduk pula kita berdiri pula kita berdiri lah kita duduk lama dah. Boleh buat ke tak lagu tu eh? Buat deh. Tu akhlak yang baik. Lebih-lebih lagi orang yang naik di situ tu orang mengandung pula dah. Orang perempuan duduk mengandung. Oh, hak ni berdik kena wish selalu dah. Kak dia, mari duduk sini. Tu dia. Dia pun, tak apa. Tak boleh, mari duduk sini. Mari duduk sini. Duduk pak berdik ni. Bukan duduk dengan berdik tu. Berdik kena bangun duduk lain lah. Berdik duduk kat tangga-tangga ni. Ambil dia mari duduk sini. Tu akhlak yang baik. Buat lagu tu bila timbai esok grup beralik bajikan. Payah juga tu. Ya royak tak payah nak buat tu payah. Bo pergi timbai esok grup beralik bajikan apa? Akhlak yang baik. Sebab Nabi kata asqal yang paling berat. Yang paling beratnya orang panggil husnul khuluq. Itu dia. Elok perangai. Ha, tu. Oh, kalau berdik buat lagu tu. Kalau perempuan tu. Dah. Dia panggil berkira lah. Oh, dia lekat lama. Dia ingat budi lama ni. Orang ni orang mana ni? Ada cari je. Tengok. Orang bocor mutu ya. Bocor mutu ya. Siapa ke akhir jadi baik tengok tu. Jadi baik. Ha, tu dia. Ha, orang tu yang mati kereta. Yang mati kereta tengah jalan. Ya kereta khiai balik. Lepas tu, berhenti situ. Mari satu orang, gapo ni? Orang perempuan tu, tolong pergi. Tolong pergi ambil, tolong pergi royak. Kata demo ni punah kereta, gitu. Akhir baik siapa keluar dengan perempuan tu. Ha, tak ada kena mata hidung tu. Ha, dengan sebab budi dia baik dia, akhlak dia comel tu, tolong, mari tolong orang yang mati kereta tepi batas ni. Lekat apa keluar, baik siapa keluar. Ha, tu. Benda lagu tu akhlak yang baik. Ha, tu akhlak tu lah, bila kita timbal tah, niaca esok, grup berat mari. Asqal berat grup mari. Jadi dia. Ha, boleh eh. Payahlah nak buat payah. Benda baik ni banyak. Benda baik ni banyak orang tahu tapi gak payahlah nak buat dia jadi sungguh tu memanglah payah adik nah. Ha tu dia eh. Bih kat tu. Duk lecture go. Tu dia. Lamunyo 500 tahun duk lecture go. 500 tahun dunia ni baru setengah hari akhirat ya baru. Kalau berzik dia wasa malas maya, berzik ingat 1000 tahun dunia ni sama dengan sehari akhirat. Ha, tu dia. 500 tahun dunia sekerat hari akhirat. 1000 tahun dunia sehari akhirat. 1000 tahun baru sehari ya. 1000 tahun di dunia ni. Ha. Sehari di akhirat. Sehari ya di akhirat. Lama tu sehari. Oh, lepas tu kita duduk lama mana? Lepas tu
Lepas tu dia kekal selama-lama. Dia tak ada hari dah. Kalau nak banding, sehari di akhirat 1,000 tahun dia. Kana miqdaruhu alfasanatin. 1,000 tahun. Mimma ta'udun. 1,000 tahun dunia sama dengan sehari akhirat. Kalau kita bahasa dia bahasa malas-malas lagi. Ingat waktu tak apa dah. Malas maya. Pahala kita kena masuk ni aku. Sehari akhirat 1,000 tahun dunia. Ha, ingat gitu sudah. Itu dia. Habis setakat tu. Maka duduklah mereka itu atas tempat yang tinggi di dalam syurga lamanya 500 tahun. Dan melihatlah mereka itu atas segala makhluk yang dihisab. Oh, kalau tengok demo, kalau tengok orang main bola tak asecan dia tu. Demo tu main bola kita tak tengok jengok. Tak apa panggil asecan tinggi dah. Dia pun dah tengok orang dia kena hisab di padang mahsyar. Dia naik le syurga peratlah. Sebab dia sabar. Ha tu lebih. Orang tengah duk kira le padang mahsyar, dia perat lagi dah. Lakoh titik sirat perak lagi naik syurga perak. Kau dah kelih tengok. Demo dia kena hisap. Oh panahnya demo tu. Oh beratnya demo tu. Dia kaya eh. Kena duk cik ambil humbi siapa. Oh berat. Mujulah kita sesak hari tu. Pula dah. Ayah mu. Mujul sesak. Kalau kaya apa dia tu. Kena hisap apa dia. Lamak apa dia. Ni kita perak perih kita. Ya orang miskin. Ia masuk syurga dulu daripada orang kaya 500 tahun. Itu dia dia. Maka beroleh kebajikan bagi segala orang yang sabar. Boleh pahala banyak bagi orang sabar. Itu nak ayatnya. Allah hebat. Dia. Mana kata, demo dia kena hisap. Dia boleh. Dia sedar oleh syurga. Itu dia. Buku dia sabar. Ya, hanilah. Hani tu hai kata ya waqfas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah nawayanya. Ha jadilah setakat tu dulu tadi deh. Ha, hari ni kita ambil setakat tu dulu. Jadi ada masalah sikit lagi boleh. Ha, sudah pada ni kita kena pergi sembahyang mayat serta lepas tu kena kelik selalu. Sebab orang mari ramai. Ha deh. Ha deh wallahu a'lam. Ha jadi ada gapo hari ni? Boleh jadi. Itu dia. Ya, gapo jadi. Jadi kita boleh jadi. Ya. Buat kerja bagi demo. Kena di atas. Lepas tu beri bayar dengan zakat. Ah tak boleh. Ya tak boleh zakat. Ya suku zakat. Kita. Kalau dia tu boleh makan zakat. Kena buitah nama zakat. Jangan niat nak ganti betul hak dia punuh tu. Itu dia dia. Jangan kata. Keluar zakat ni nak ganti. Pahang kayu hak kita pergi tilih tak. Itu tak boleh. Ya bani supo orang zaman dulu eh. Zaman dulu bila kata siapa pun yang mengetah ke apa siap ke, dia mengatur. Ingat tak zaman dia mengatur ni mengatur gelah apa ingat dah dulu ke? Ha hati. Itu ayahmu tahun ni bahasa nak leh 10 gatal eh. Boleh mari gelah dua lozai mai. Jadi mana ayahmu beri 10 gatal tu kan? Nak tukar dengan 10 lozai ni tak boleh lagu tu banyak orang lepas dah ada misal tu masa kita budak-budak hari tu berasa pun ada berlaku terenok ada tukar dengan sakar ada tukar dengan terbakar khayal macam-macam sebab kita nak penukar basic keluar zakat 10 gatal kita tukar dengan gelah
tukar dengan payung, tukar dengan beledi. Ah, tak boleh lagu tu. Ah, dia dia mengelik lek jari dia. Kalau tak ada nukar tak uyuk dah. Dak ah, ha tu dak mengelik-ngelik tak lepas takut nak punggung dak tunggu ya. Ah, tak sah. Lagu tu tak sah. Hak kena dah tu nak buat gano. Hak kena dah tu nak buat gano lagi dah. Itu ayam weh. Ha. Ah, tak boleh, tak boleh. Maknanya kalau kita nak tukar dengan apa? Dengan zakat ke apa tak boleh. Oh, tak boleh. Aha, patah. Makna kita kena bayar suku yang diambil. Ha, bayar duit suku. Kalau dia boleh makan zakat tu, kita kena wih zakat ke dia. Jangan dia sakut dengan pokok dia tu. Ha, kalau sakut tak ada. Sakut jadi orang panggil jadi kelah. Jadi kok lain. Ha, tak boleh. Ha, baik tak usah lah. Sebab dia panggil keliru dah. Jadi berasa keliru dah. Hak dah jadi tu. Maknanya hawa kita pergi jadi perusak bagi dia ke. Apakah kita ganti dengan zakat lalu eh? Ha, tak boleh, tak boleh. Ya suku sakat zakat ni. Dia tak ada kena-mengena dengan hilir bari ke apa tak. Nak bayar ke bari apa tak ada. Ha, itu dia. Lain pada ni, jadi keluar zakat leh kepada ayahmu. Ayahmu boleh makan zakat. Jadi keluar zakat RM10,000 ke ikutlah. Ayahmu yang orang susah eh. Dia boleh makan zakat. Lepas tu ayahmu ambil duit tu bayar hutang bezik ni. Itu tak apa. Yang biasa ada butir RM1,000, RM2,000. Lama tak ada bayar lama dah. Ah tu boleh. Jadi biar terima ke apa dia. Eh jadi hutang hak 2 tahun lepas RM2,000 dah lah ni weh. Berasa nak bayar. Dia berasa ada dah hari ni. Ambil duit tu bayar hutang. Ha, tak apa. Itu tak apa. Itu dia deh. Itu dia deh. Ah, lagu tu ha, pendek kata situ pun dia mau duduk ngelik juga lik lak tadi ya. Ya kalau ngelik kena ya lepas ngelik tak kena ah berak teh cie gerak teh cie lak tadi ya deh tadi ya ha lagu tu ya ha lagu tu tadi ya ayo ya ya dengan pengawal bezik ni lah. Haa, bezik. Haa, ya, ya. Ya. Paling kita nak buat amal kuat ni. Kuat nak buat amal ni. Orang-orang bezik tu lagu ni. Kalau kita tak sayang lah. Kita nak buat amal. Nak buat amal dari mana? Lagi jom pergi pondok. Okey, dia pasal mana? Ah, bezik ni. Mana bezik nak buat amal dah. Ha, bezik. Haa, lebih kuat buat amal. Ah, moga dek sore dah. Ha, moga beri ni dek sore. Lepas tu nak beri kuat-kuat buat amal. Gitu. Ha, nak duduk beg mana? Nak duduk beg mana ayahmu? Nak duduk pondok. Ha, keluar dakwah ke. Ha, boleh belakang beri show tu boleh belakang. Ha, boleh belakang tu. Nak duduk pondok pun boleh. Ha, nak berdakwah pun boleh. Ha, tu dia. Tak ada apa. Tu dia. Tapi sebelum pada nak pergi pondok tu, dia kena cari dulu. Ah, dia kena kira dulu nak pergi pun. Haa, tu dia. Sebab ke apa? Sebab kita sore dengan dua, dia tak sama dah. Sore dengan dua orang, dia tak sama dah. Haa, dia sore dengan 70. Takkan lagi sama. Haa, tu dia. Eh, sampai itulah. Kita katalah dia. Tapi orang nak tambuh tu, dia tak demo dah. Supa kita kata, kalau orang menikah saja, dia pahala besar dah. Misal kata, aku ni jadi isteri bagi satu orang tu. Nikah saja je. Dia boleh dah kelebihan 70 saat ni tu. Sampai tu setengah-setengah orang, tak usah duduk sore. Tak benar we duduk sore. Itulah tak say. Tak say pun kita menikah saja je. Kalau misal katanya orang tak segile pun tak apalah kita redha dengan dia. Kalau bab orang dua tiga ayah molek, aku nak kepala ya. Aku tua dah. Harta aku belana dah. Makan tak habis dah. Pala tu tak ada. Tak cukup pala aku ni. Patut nak buatlah mana we boleh 70. Jadi isteri bagi satu orang. Padahal nak dia ke dak gilit ikut dia ah. Dia tak dia pun kita pakai serah dia lah. Nak kepala ya.
Ha, lo ni jangan buat main sebab orang perempuan banyak. Lo ni dekat dengan 30 dah bagi seorang lelaki-lelaki. Mana seorang lelaki-lelaki lo ni 30 perempuan dah. Banyak dah dari ni. Bos apa 50 tu? 50 tu. Tu dia ni. Ha, 50 tu. Siapa 50 tu gak seorang lelaki 50 perempuan. Ha tu kemak dah tu. Ya timur kata banyak berzina. Ha nak tak banyak berzina nak nikah tak leh 50. Ya sekat pak ya apa 50. Lagi tak mana. Ha tu kata banyak berzina ada. Ha dia. Ha kalau kita berzina ni kena usaha dulu. Tak usah pergi lagilah pondok tu. Tak usah pergi keluar lagi tak apa. Usaha we boleh dulu. Bila kita boleh adik, kita beri sekut pada ahli kita pahala banyak lebih pada kita we orang luar. Beda jamu nasi khabus pinggir kepada isteri lebih pada kita jamu orang luar lagi. Ha, sebab Nabi suruhnya diri kita lepas tu ahli kita. Nabi kata kita. Naknya ahli kita. Tu pahala besar yang pada kita diberi kepada orang luar. Ha, sebab tu kena pakai usaha. Jadi deh. Ha, jadi kata nak pergi duduk pondok ke nak nak mana. Boleh berlaku dua tu. Tapi kau dulu. Cari boleh dulu. Wugi berdik duduk sore. Wugi, wugi. Wugi. Ayahmu tak apa. Eh dia kita duduk dua orang. Tidak paling berlaku. Tak apa. Tapi syarat izin lah. Tak apa. Itu dia dia. Sabit tu kita. Kita kena bui pada orang perempuan. Hak duduk sore tu. Ada ke tak di kampung kita sini. Orang perempuan. Hak duduk sore. Sanggup jadi bini bagi satu orang yang ada isteri dah. Dia tu nama Abdullah tu dia ada isteri dah. Tapi saya ni duduk sore. Ugi kira-kira pahala sikit. Lepas tu nak minta jadi isteri bagi satu orang yang ada isteri dah. Ada ke tak sini? Ya payah juga ya mak tu. Lepas tu pak hal tempat kita naknya we boleh pahala ya. Boleh pahala. Dua rekaat orang ada isteri lebih baik daripada 70. Eh, pahala kita jual sekerak kalau tegah nyok tu kita lakoh pula. Lakoh sama kita lakoh dah. Sini 25 kop kilo. Situ 25 sama. Lakoh lagi pula dah. Sama lakoh lagi pula. Itu dia. Mata kanan lakoh. Ha, tak lakoh. Sama tegah sama. Pas 10 kilo 5 kop. Pah aku jual apa piko? 10 piko. Ha boleh nyak ni. Yang kita kira. Ha sabit tu kita show lah. Orang perempuan yang duduk sore tu. Kecek dengan orang yang anuh. Buat kira, buat bicara. Aku nak jadi isteri. Saja tak apa dah. Duduk saja je. Aku tak nak gila-gila sekali. Ikut dia lah. Nak jadi isteri bagi satu orang. Sebab kita nak di pun prayut. Nak digapa pahala hak Nabi kata lebih baik daripada ha tu dia 70 rakaat bagi orang duduk sore. Ha mana berarti di hari ni je duduk jadi rendah lagi tu kan. Ha insyaallah bayar mu deh. Jangan galak ya mu nak puasa dah. Ha kalau boleh belum puasa jangan mok. Ha deh. Kalau boleh pas kena tu kita sadar. Ha tu dia deh. Ha kalau ayah mu kata babo siap ha kita mari. Kalau demi pun kita kena mari insya-Allah. Ha, kita sokong. Hak ni kita sokong. Benda hak kena sokong, dia kena sokong. Itu dia dia. Sahabat Nabi kata, nikah ni sunnah aku. Bila nikah ni sunnah aku, siapa tidak amal dengan sunnah aku, bukan daripada aku. Makna bukan daripada umat aku yang sempurna. Mana orang itu tak sempurna lagi. Pas kita nak mati dengan tak sepenuh tak amuh balik. Nak mati dengan sepenuh. Kita mari ni, kita mari dah. Rupa kurang dah kita ni. Mari rupa telanjir, mari itu. Mari rupa tak pandai. Lagi? Ada tak orang beranak alih lalu? Ada lagi. Tak pandai. Itu kurang tu. Pas tu acu boleh kita nak pergi dengan sepenuh. Ha, paling kurangnya, amalan kita saat itu, orang panggil menekat. Itu dia dia nekat insyaAllah kita pakat-pakat cari ayah mudah tapi boleh juga-juga insyaAllah itu dia orang duduk mari rumah tu ramah tu tapi duduk agak juga tu dengan bezik dah
Ha, kita tak agak juga. Eh, pandai ke dah? Ha, yang orang mengira ni pun kadang-kadang dia mau bidah naik kau ni ke? Ke lagu mana ke? Ha, marah-ramah. Ramah-ramah. Kemarin saja ni hampir 10 orang dah. Orang mari pelepah, mari gapah mari. Hari ni pun banyak. Ha, dan insya-Allah lah. Itu dia dia. Ah, maka untuk hari ni setakat ni lah. Ha, cukup lah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.